Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Al-Quran metode UMI. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar UMI jilid 1. Ya, untuk itu mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, anak-anak, setelah kita berdoa memohon kepada Allah agar dalam proses pembelajaran Al-Quran kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan jilid 1. Ya, baik. Jilid 1 perlu diketahui bahwasanya ada berapa hal yang harus kita ketahui di jilid 1, yaitu mengenal huruf hijaiyah berharokat fathah dari hamzah sampai ya. Mengenal huruf hijaiyah asli dari hamzah sampai ya. Cara baca di jilid 1 yaitu pendek cepat. Sekali lagi, cara baca di jilid 1 adalah pendek cepat. Ya. Kita akan lihat di halaman berikut ini. Ya, halaman 1. Kita lihat di halaman 1, ya. Perhatikan materi yang pertama adalah huruf hamzah berharokat fathah. Dibaca A. Dibaca A. Sekali lagi A dengan mulut terbuka A. Kemudian selanjutnya huruf ba dengan mulut terbuka ba. Baik, cara bacanya pendek cepat. Aba, sekali lagi aba, kemudian dilanjutkan ke baris berikutnya yaitu mengucapkan satu huruf satu huruf. A a a a a, dilanjutkan dengan dua huruf. Ya. A a a a a a.
seperti itu. Dan membaca tiga huruf, ya. Aaba, babaa, abaa, baaba. Baik, seperti itu. Nanti silakan anak-anak semuanya belajar melanjutkan seperti yang ada di halaman 1. Jadi sekali lagi anak-anak, cara baca di jilid 1 adalah pendek cepat, ya. Tidak lambat. Contoh yang lambat seperti ini, aba. Nah, itu tidak disarankan, ya. Kemudian misalkan cara bacanya juga langsung, tidak dieja. Tidak seperti alif fathah a, ba fathah ba, dan semisalnya. Itu saja untuk pertemuan kali ini, yaitu materi yang ada di jilid 1 halaman 1. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya buat kita semuanya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.